ada suara klep motor. Jangan-jangan itu panglima tempur. Milea, Milea. Maaf, aku bukan Milea. Aku Angie. Mas Dilan ya? Maaf, Neng. Saya Go Open Label. Berharap digodain Dilan dapatnya Bowo. Ada apa dengan cinta? Tapi aku pasti akan kembali dalam satu purnama untuk mempertanyakan kembali cintanya, bukan untuknya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untukku, karena aku ingin kamu, itu saja. Mas, maaf, salah film nih mas, kebetulan. Maaf nih mbak. Mbak deh kayaknya salah film. Oh gitu ya mas. Ya udah maaf ya mas. Duh lapar nih nyari Ayana. Mana gak bisa dihubungin. Wah pas banget nih. Ada gorengan di saat aku lagi lapar. Ternyata di jalan Cilaki ini, kalau sore banyak pedagang kaki lima yang dijadikan tempat nongkrong sama anak-anak muda Bandung. Varian gorengan di sini juga banyak banget. Salah satunya gorengan Haji Kodir. Yang terkenal di gorengan Haji Kodir ini adalah gorengan nanas dan nangkanya. Belum banyak loh yang jual gorengan ini di tempat lain. Gorengan nangka dan nanas dipadukan dengan bumbu gula yang mantepnya pol banget. Enak banget sih gorengan nanas sama nangka ini. Dalamnya lembut banget, luarnya crispy. Rasa nanas sama nangkanya juga kerasa banget. Top abis. Selain itu, gorengan lainnya bisa dipadukan dengan bumbu kacang juga. Pak Kodir juga membuat bandrek dan bajigur khas Bandung. Orang-orang suka bingung beda dari dua minuman ini. Kalau bajigur, bahan dasarnya itu dari santan, gula merah, sedikit kopi bubuk, dan kolang-kaling. Beda lagi sama bandrek. Sebenarnya, perbedaannya hanya bahan dasarnya saja. Ada jahe, serai, merica, pandan, dan taburan kelapa di atasnya. Duh, aku galau. Aku mau Ayana. Eta ayah nangka, ayah nanas, ayah wae si Neng mah nanya nak. Hah? Ayana jadi nangka dan nanas? Wah, aku makan Ayana. Halo Dinda, Din, aku makan Ayana. Maksudnya apa sih, Ji? Makan Ayana? Dinda, ini tuh aneh banget. Aku tuh seharusnya gak butuh cinta, gak butuh cowok. Kok sekarang cerita kita jadi sama? Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu sekarang harus balikin semuanya seperti semula. Balikin! Allah, kenapa jadi terbalik kayak gini? Maksud aku bukan kayak gini. Tolong! Mbak, kenapa? Loh, kok? Mas biasa aja, kita tuh lagi kebalik, mas. Mbak, kita tuh di dunia te... Gak boleh sebutin, mas. Itu dari TV lain. Oh iya, maksud saya ini tuh di Upset Download Bandung. Oh, hehehe. Pantesan aja aku kebalik. Ternyata aku lagi di Upset Download Bandung. Tempat ini udah didirikan sejak 2015. Gak hanya di Bandung aja, tempat ini juga udah memiliki cabang di Bali, Jogja, Tangerang, Medan, dan luar negeri juga. Seperti Thailand, Filipina, Kamboja, dan India.
Wah, keren banget ya. Yang mendirikan dan mendesain tempat ini ternyata orang Indonesia, yaitu Pak Andri. Awalnya, Pak Andri terinspirasi dari masyarakat zaman now yang fakir akan tempat unik untuk foto-foto dan upload di media sosial. Jadilah beliau mendirikan sesuatu yang unik dan belum pernah ada di Indonesia, yaitu Upside Down World. Di sini juga banyak banget tema-tema yang unik, dan tempat ini dibangun supaya para pengunjung yang datang ke sini bisa merasakan seperti melawan gravitasi. Dan tentunya spot-spot foto di sini tuh kece abis. Kalian bisa foto di dapur, ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, bar, ruang belajar. Tentunya hampir semua properti di tempat ini terbalik. Televisi, meja, kursi, sepeda, sampai gelas dan makanannya pun terbalik. Seru banget. Barang-barang tersebut itu barang asli loh. Pak Andri sengaja membuat fondasi utama untuk mengikat barang-barang seperti meja, tempat tidur, kursi, kulkas, dan yang lainnya agar kuat dan tentunya safety jika pengunjung berfoto-foto. Mereka juga selalu mengganti tali yang mengikat benda-benda tersebut setiap 3 bulan sekali. Soal harga tiket masuk, kalian gak usah khawatir. Pokoknya terjangkau banget deh. Untuk yang dewasa, harga tiketnya cuma Rp100.000. Dan bagi anak-anak, harganya cuma Rp50.000. Lah, aku jadi keenakan di sini. Aku kan harus cari Ayana. Duh, Ayana di mana sih? Ayana, aku mau curhat. Ayo atuh Neng, curhat Ayana ke AA, tak usah sungkan. So atuh Neng. Enggak Mas, makasih ya Mas. Duh, kan mau nyari Ayana, kenapa jadi Ayana sih? Wah, aku gak kuat. Gak jelas banget deh, kenapa kehidupan ini tak pernah berakhir.